Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Kak Komang Marantika yang menanyakan kapan ratu lebah yang dikurung ini dilepaskan. Ini koloni lebah yang di kota ini sudah 4 hari. Nah, akan kita lepaskan. Salah satu pertimbangan kita untuk siap dan belumnya kita melepaskan ratu bisa dilihat daripada sisir sarang yang sebelumnya kita pasangkan. Biasanya satu hari pun sisir sarang itu sudah melekat di frame. Jadi pasca 24 jam sebetulnya sudah bisa dilepaskan. Nah, kota ini adalah 4 hari ratunya saya kurung, dan pada kesempatan ini akan saya lepaskan ratunya ini ke koloninya. Sahabat, ini sosok ratunya yang selama 4 hari saya kurung. Mana ratunya? Ratu lebahnya itu bisa dilihat. Ratu lebahnya ada di dalam dan akan kita lepaskan ke kotak ini. Sahabat, itu sisir yang saya pasangkan kemarin dan saat ini sudah melekat secara alami ke framenya, sudah dilekatkan sama koloninya. Oke, akan kita lepaskan ratu lebahnya ini. Kita buka ikatan karetnya ini. Buka kalau ini katanya ini detik-detik ratunya. Saya lepaskan. Koloni lebah ratunya sudah masuk di antara koloni lebah. Kak Komang, ini koloni ratunya sudah masuk ke dalam kotak budidaya. Nanti akan saya ambilkan sejumlah video lainnya. Ratu ini 3 hari lalu saya dapatkan dan saya kurung. Nah, untuk melepaskannya, terkait pertanyaan itu, kita lihat dulu di framenya yang kita pasangkan ini, apakah sudah ada sisir sarangnya apa belum. Kalau sisir sarangnya sudah ada, nanti ratu lebahnya ini akan kita lepaskan. Ini sudah 3 hari ratu lebah ini berada di dalam kurungan ini. Nah, ini bisa dilihat ratu lebah ini sudah ada sekira 5 hari. Nah, ini bisa dilihat sudah ada sisir sarangnya. Hal seperti inilah. Ini bisa dilihat ada sisir sarangnya
Berarti ratu lebah apis cerananya siap untuk kita lepaskan. Oke, ini ratu lebahnya. Ratu apis cerananya. Jadi siap untuk kita lepaskan. Kita buka ikatannya. Sahabat, kita lepaskan biar dia bersama koloninya. Ini dekatkan sini, Kak. Nah, dekatkan. Nah, bisa dilihat. Nah, dia sudah bergabung sama koloninya. Oke, Kak Marantika, sudah saya lepaskan koloni ratu apis cerana. Ini ratunya saya kurus sekitar 5 hari ini, Kak. Sahabat, ini saya akan melepaskan koloni ratu. Ini sudah 3 hari. Ratunya ini saya letakkan di sini. Jadi akan kita lepaskan ratunya ini dari kurungan. Ini ratunya. Bisa dilihat. Ini ratunya, ini sarangnya sudah menempel. Kembalikan. Nah, ini ratunya, dia masih ada di dalam. Sekarang akan kita lepaskan ke koloninya. Saya lepaskan pada koloni lebahnya ini. Dekatkan, Bang. Ini ratunya. Saya lepaskan. Nah, dia sudah gabung pada koloni lebahnya. Oke, untuk Kak Komang Marantika, inilah detik-detik pelepasan ratu lebah. Jadi yang diperhatikan adalah sarang yang kita pasangkan itu sudah menempel apa belum. Kalau sudah menempel berarti sudah siap dilepaskan ke kotak putih ya. Terima kasih sahabat semua. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.